Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Najmudin Family. Hari ini hari Selasanya, Wak. Sehat pulang kerja. Sekarang akan ngebongkar kandang domba. Si Bagus akan dipindahkan kandangnya di rumah si Wak. Wak, mana Wak? Wak itu Wak apa ya? Yang selalu ngarit setiap hari untuk di bagusnya, Wak. Yuk, kita bongkar sama Aipan ya, Aipan ganteng. Oke, kita yang ngebangun Aipan, yang ngebangun sama si Wak, yang ngebongkar juga Aipan si Wak juga. Berarti domba itu nggak seberapa tahun itu? Dan satu tahun ya. Masalahnya akan tempatnya akan direnovasi tempatnya. Oke, lihat si Bagusnya dulu. Kita si Bagusnya pindahin dulu. Belum dibongkar kandangnya, si Bagus kita pindahin ke tempat si Uwa. Kita kalau pengin lihat si Bagus harus ke si Uwa ya. Ya, Wak, kali itu ya. Bagus. Luluran dibuka lah, Pan. Tanah itu tanah kayu itu. Eta tak ayah pasakna, pasakna copot. Nah, Bagus. Kita di cukuran di situnya, Wak. Oke. Bagus. Akhirnya si Bagus keluar dari saung jejak Kasunda. Tapi ringkus aja ya. Karena motor. Tadinya mau pakai cator ke sana. Cuma ada yang lagi punya hajat. Ini mau ditarian. Hati-hati Bagus sana ya, jangan rewel sama si Uwa. Udah marah banget ke si Uwa biasanya. Kurang macam hiburan ukul. Kita saksikan berapa tahun berikutnya si Bagus. Berarti belum setahun sudah gede banget. Tuh si Dede nubukannya mentah. Punya domana tuh cicing wae tuh. Kita lihat. Oke, Gus. Bagus. Matanya besar. Gara-gara di situ bagus dari pencit. Namanya ganti. Domba nenek itu mah. Oke, lanjut. Kuat tuh, Wak. Wow, dadah Bagus. Bagus.
cacing ke balik. Saatnya dibongkar kandang. Nah, berapa bulan itu kandang? Rayagung. Tuh, wah apai jawara kita dari Babakan tebetna teh ka Karya Mukti nya. Jawara kita ini wah apai. Kita bongkar. Ngebongkar mah lebih cepatnya, Pak. Halus yeuna ka. Ka awina. Engke dikorbankeun na 6 tahun karek korbankeun. Iya. Amun korban ke depan ieu mah meuli heula. Oke, lamun si Bagus mah untuk dikorbankan, tetapi nanti kalau udah pulak genep, pulak 7. Seneng perasaan Dede. Ini nanti direnovasi, Dede. Kita akan pindah tidurnya di saung. Apa saung? Iya, rumah kita yang sananya mau dibongkar. Dibongkar kandang domba, dibersihkan. Kita akan buat untuk lesehan di sini. Tereh nggak bongkar mah. Beres ayamnya. Kandang domba tidak ada. Beres. Oke. Kandang domba sudah bersih. Kita saksikan berikutnya apa yang akan terjadi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.